kita dari buruh menolak Omnibus Law itu bukan berdasarkan draft Cipta Lapangan Kerja. Karena kalau di draftnya semuanya masih seperti Undang-Undang 13 tentang apa pembayaran upah berdasarkan jam kerja, di draft Cipta Lapangan Kerja nggak ada. Kita menolak itu berdasarkan statement pemerintah, bukan berdasarkan draft. Tapi draft tentang izin, pertanahan segala macam yang brengsek itu di draft Cipta Lapangan Kerja sudah ada berdasarkan draftnya. Jadi semua yang brengsek itu tentang tanah, investasi segala macam ada. Kalau perburuannya pemerintah belum berani, di draftnya masih baik-baik aja. Kita sudah menolak walaupun belum masuk dalam draft. Nah yang sudah masuk dalam draft justru yang nggak ditolak. Makanya Erlangga dia berani bilang 95% Cipta Lapangan Kerja sudah clear. Hanya tinggal 5% yang belum clear. 5% itu apa? Tentang ketenagakerjaan. Jangan-jangan lobi pemerintah sukses dengan mengirimkan BIN, polisi, jaksa ke teman-teman lingkungan, petani, kan sudah dilobi. Sehingga yang sudah jelas busuk karena sudah tertulis dalam draft, tidak segera dilawan. Gak ada perlawanan nih kalau kalian coba lihat. Kan baik-baik saja, kemarin KPA membuat pertemuan nasional, aku cek di Facebooknya, satu kata pun tentang Omnibus Law tidak muncul. Loh ini kemana Omnibus Law dalam pembahasan teman-teman KPA, konsesi pembaruan agraria? Teman-teman mahasiswa, BEM-BEM ini pada kemana yang kemarin teriak-teriak polak soal izin segala macam, soal pembakaran hutan di Rio. Ini kok gak ada suaranya? Kok yang ada suaranya malah hanya dari buruh? Jangan-jangan kita semua sudah beralih jadi pendukung Jokowi yang setia. Gak apa-apa, Prabowo juga sudah jadi pendukung Jokowi. Jadi kalau kita jadi pendukung Jokowi gak apa-apa juga. Tapi intinya kira-kira begitu. Nah balik tadi soal CSR sedikit saja. Apapun yang dilakukan, itu kan kayak permen. Jadi tanah kita dirampas sambil dikasih satu bidang. Kamu diambil 100 hektar, kemudian disisain 1 hektar. Terus mereka bilang, daripada saya rebut semuanya, gimana ya? Saya rebut semuanya, saya kasih kamu 1 hektar. Harusnya kan kamu terima kasih. Daripada saya rebut semuanya. Terus kita terima kasih juga kan? Iya, makasih banget ya. Ya ampun, baik banget 1 hektarnya disisain. Makasih pak, nggak semuanya direbut. CSR kan kayak begitu. Dia rampas. Coba cek iklan apa? Iklan Aqua itu kan. Dia mengambil air kita, terus dia sisain sedikit buat masyarakat di NTT. Sumber air sudah dekat. Kan seolah-olah dia baik banget. Sementara dia ngambil semua mata air. Terus dia sisain sedikit. Baru dia mencitrakan melalui iklan bahwa dia sudah peduli pada masyarakat. Sementara mata airnya dia ambil, dia kuasai. Nah kira-kira begitu. Jadi kalau diskusi nanti kita mau lanjutkan, aku berharap ya kawan-kawan meresponnya dengan pemikiran bagaimana kita segera menghentikan kemungkinan. Kalau dulu kemarin diskusi di teman-teman yang dibawa teman-teman KPR, saya bilang menghentikan kiamat yang terlalu dini di Indonesia ini. Ini kalau nggak segera kita selesaikan masalah ini, Indonesia di luar kiamat. Negara lain belum kiamat, kita kiamat di luar.